sebenarnya isu yang pakar pasal Freemason ini, yang pakar betul-betul yang sedap untuk memberikan penjelasan, Dr. Sulaiman Nordin. Dia memang menulis tentang sejarah pemikiran Islam, dia dah tulis. Dan saya kira kalau sekiranya dapat dijemput beliau untuk berkongsi tentang Freemason, dia boleh cerita A sampai Z. Ha? Jadi saya tak mau nak ulas panjang, sebab saya pun tentang Freemason ini kita tahu tentang ideologi mereka, asas kepada ideologi mereka, dan memang jelas ia merupakan sebenarnya ideologi yang boleh membawa kepada keruntuhan akidah, yang boleh membawa kepada kekufuran. Ha? Cumanya tentang sejarah latar belakang kelahirannya dan apa yang mereka lakukan di negara kita, kelompoknya yang ada mana, itu saya kira perlu kepada penjelasan lebih mendetail ataupun lebih dalam. Saya cadangkan supaya dijemput Dr. Sulaiman Nordin yang pakar dalam bidang ini. Itu satu. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Assalamualaikum. Datulah kerana mengadu majlis ini. Dan terima kasih Ustaz Zubari Kenantang. Kalau kita lihat cabaran di luar sana, terutama anak muda, Ustaz, cabaran dia yang besar. Kita dalam bilik ini, hari ini kesempatan dengar Ustaz Fatul Bari bercerita. Tetapi apa yang disampaikan oleh Ustaz Fatul Bari pada kita pada malam ini berbanding dengan gerakan civil society yang ditaja oleh Barat yang berterusan dia punya pelaksanaan dia, saya rasa anak-anak muda kita di luar sana cabarannya cukup banyak. Ya. Masalahnya dia tidak berkesempatan untuk hadir majlis seperti ini, Ustaz. Saya sebenarnya dengan kumpulan saya mengumpul banyak maklumat dan kami telah pun bincang berkali dan telah ajukan isu ini pada kajian. Malangnya ramai pemimpin kita tak berapa peka mengenai gerakan civil society ala apa ni yang ditaja oleh mereka ini dan ancaman dia secara halus yang telah meledak begitu lama. Dia cukup cekap. Dia buat, dia tak ada terus pada attack terus isu liberalisme, tak ada. Tak ada. Pertamanya macam Ustaz baru sebut tadi, dia pecahkan orang Islam. Macam mana nak pecahkan orang Islam? Yang pada empat agenda dia bawa agenda yang pertama sekali ialah agenda demokrasi. Kerana agenda demokrasi ini agenda yang paling diminati oleh orang-orang politik. Jadi dia lagakan kita, sesama kita menerusi agenda demokrasi. Maka kita nampak ada puak-puak politik yang ditaja oleh institusi seperti DNI, Democratic NDI, National Democratic Institution. Ya? Jadi lepas itu, pertama dia pecahkan orang Islam dan dia berjaya. Lepas itu dia bawa apa yang agenda kedua, terutama generasi muda ni, golongan profesional yang marah kat kerajaan. Open governance, kerajaan tak terus itu. Ini agenda yang kedua. Maka dia berjaya memecahkan lagi dan menjauhkan lagi anak-anak muda ni makin marah pada kerajaan. Ini nampak buruklah kerajaan kita ni. Berjaya dia buat yang kedua. Dan dia bawa yang ketiga, human rights, hak asasi manusia. Ya? Macam-macam perdagangan manusia ni buat. Dan ini menarik minat ramai lagi golongan profesional dan juga ahli politik. Baru dia masuk yang keempat, Ustaz. Personal freedom. Tahun sudah, pada bulan November tahun sudah, di Turki, bagaimana naib presiden Amerika Joe Biden mensuruh kerajaan Turki menghimpunkan ramai usahawan muda Turki dan dia bercerita mengenai kaitan personal freedom dengan entrepreneurship, keusahawanan. Kita pun rasa pelik kan? Seminggu lepas itu, Hillary Clinton pergi pada grup yang sama bercerita mengenai personal freedom yang ditambah personal freedom include freedom of belief. Nampak tak ada cara dia menyalurkan begitu halus sekali dan budaya Islam dah menular ke negara kita. Bulan September lepas kami berkumpul masuk Tansi Arusani yang dia sambut dan kami bincangkan bahaya apa yang berlaku di Indonesia kerana di Indonesia sekarang ni kajian telah menerima atas nama Pancasila. Ya. Kalau tengok video tu, mengemam bulu kereta, ada yang menangis. Dia
convert anak-anak muda Islam kepada Kristian itu dalam Dewan Besar beramai-ramai by the thousand, dan budaya itu cuba nak masuk melalui Penang baru-baru ini. Jadi kita alhamdulillah dalam rumah ni kita memang bersyukur kita ada kesempatan dan kita pun dapat sembuh. Tapi Ustaz, bagaimana kita nak mendekati anak-anak muda kita yang di luar sana yang amat terdedah pada masa ini oleh kerana tekanan politik tadi dah mengatasi tekanan agama. Kerajaan nak bertindak pun tak berani. Jadi nak kena jaga kepentingan politiknya atas sebab politik semasa tadi. Jadi bila nak usik umpamanya, nanti ada juga menteri macam tak Ustaz sebut tadi, Bernard Dompok, Idris Jalla sekarang ni Jalla, betul. Menteri ekonomi lagi dia jadi menteri Kristian dia dengan Tansi. Dan orang ini sekarang ni dah mendesak kajian, menekan kajian. Jadi masalah yang kita hadapi Ustaz ialah anak-anak muda kita di luar sana. Datuk Belah ada program sebenarnya bimbangkan tentang masa depan anak-anak muda. Mereka amat terdedah. Dan saya dapati tak ramai orang macam Ustaz yang sanggup buat kerja ni melawan arus yang begitu kuat oleh gunungan yang lebih besar dan berterusan. Kita jumpa sekali buat kali dalam sebulan kat sini kan. Tapi macam mana kita nak melawan arus ni? Dan kami memang, saya sendiri pun, saya berbadi mengumpul banyak dokumen mengenai gerakan civil society ni Ustaz. Jadi saya rasa yang ini, saya rasa the real challenge lah di luar sana. Jadi kalau Ustaz ada kumpulan Ustaz dia dalam generasi muda yang bersedia untuk bergerak, tapi memang berhadapan dengan generasi muda profesional Ustaz bukan perkara yang mudah kerana daya pemikiran mereka terlampau kritikal. Kritis lah. Dia terlampau kritis. Dan kita dah cakap pasal apa ni, Al-Quran, Sunnah dan dia pun bawa segala kitab. Tapi itulah, kita ni orang arif dalam sebuah agama, nak berdebat dengan orang dia buat satu surah dengan tafsiran dia, mati kita dia buat dia. Dan malah kami juga banyak kali, umpamanya Profesor Dato' Dr. Ismail Ibrahim, Tansi Yusof Noor sendiri pun apa semua kumpulan kami cuba nak mendampingi mereka ni agak susah. Cukup-cukup susah. Kerana mereka ni yang dia ketika dengan kritikal tak tepat lah orang kata. Dan kenapa? Kerana pengaruh daripada barat, gerakan civil society tadi. Dia memulakan dengan kebencian, perpecahan. Dan itu telah jadi. Bila dah benci, pecah, habis. Kami jumpa ni Aziz sendiri pun rekod lah. Dia tak minat bincang ni semua. Dia kata, ah, kamu lagi jahat, dia kata. Buat apa nak bincang hak agama sekali, dia kata. Jadi sekarang mana atas nama Islam nak bincang tau dia lah. Jadi dia tengok label jahat ke depan lah. Jadi susah. Jadi zalim, zalim. Zalim, persepsi ya. Ya, itu yang bagus. Jadi bagaimana pada pandangan Ustaz kita boleh ke depan dan mengatasi kata agenda politik semasa lah. Kerana agenda politik nampaknya yang merumitkan lagi lah keadaan ini. Terima kasih, Ustaz. Apa ni, saya tertariklah dengan apa yang disebut tadi ni. Memang itu adalah susah kita nak dengar orang kata demokrasi ni tak bagus. Jadi saya bersyukurlah ada juga yang support. Saya di antara yang berpendapat demokrasi ni sebenarnya bukan menyatu padukan manusia. Demokrasi ni sistem kufar, sistem kufur yang berusaha untuk memecah belahkan manusia. Itu asas. Dan demokrasi ini bukan sistem syura. Walaupun ada orang kata ini syura, dia bukan syura. Sebab syura lain, demokrasi lain. Syura meletakkan pilihan Al-Quran dan Sunnah di tempat yang tertinggi. Demokrasi meletakkan pilihan ramai, majoriti. Kita kena ingat dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu wa taala, wa in tuti' akthara man fil ardh yudilluka an sabil rabbik. Sekiranya kamu taat kepada jumlah yang ramai di atas muka bumi ini, dia akan bawa kamu kepada kesesatan. Maksudnya di sini bukan tak semestinya ramai semua sesat, tak. Tapi maksudnya di sini ramai, majoriti, jumlah bukan neraca untuk menentukan yang mana benar, yang mana salah. Contoh, saya bagi contoh mudah lah. Kalau sekiranya apa ni, dalam sesebuah negara ataupun sesebuah tempat di mana rakyatnya 90% suka menyanyi, dia mesti nak dia punya presiden pun pandai menyanyi. Dia memang nak, oh, pandai menyanyi syok lah, barulah ada
kita punya ha, ada history lah. Ada chemistry. Jadi chemistry. Jadi apa apa yang saya nak katakan di sini, demokrasi ini memang bukan asal daripada sistem Islam. Sistem Islam asal adalah syura. Namun keberadaan kita dalam sistem ni pada hari ini, keberadaan kita dalam sistem ni, kita nak keluar, nak keluar di mana? Nak pinduk pulau mana? Ha? Kita berada dalam sistem ni. Jadi kita kena berusaha untuk meminimumkan. Demokrasi juga mengharuskan demonstrasi. Demokrasi juga mengharuskan kebebasan bersuara. Demokrasi juga mengharuskan kebebasan berpolitik. Freedom of life. Nak nak pilih hidup yang macam mana pun demokrasi ya. Ikut suka you nak buat apa pun demokrasi. Sebab itu yang berlaku di Mesir. Dulu yang depa yang menjerit dengan dataran tahrir, dataran tahrir. Sekarang ni mereka yang menjatuhkan Husni Mubarak, golongan dan kelompok yang sama nak jatuhkan Mursi. Mereka yang menggelar Husni Mubarak Firaun, mereka juga yang sama menggelarkan Mursi Firaun. Tak ada sempat kawan tu nak nak bina kekuatan dan sebagainya. Sebab apa? Sebab mereka membudayakan demokrasi itu masuk terus dalam kehidupan mereka. Jadi kita lah ni, kita duduk dalam sistem ni, kita kena ingat, kita kena usaha meminimumkan. Meminimumkan yang disebutkan tadi, cabaran kita melawan arus. Melawan arus. Bercakap soal hak kebebasan. Hak ni itu human rights. Ini salah satu agenda. Agenda Yahudi, human rights ni agenda mereka sebenarnya. Di mana human rights ni dia bercakap tentang isu hak asasi. Sedangkan Islam dah cakap. Islam dia letak ada garis panduan hak asasi. Sekarang ni human rights, hak asasi yang dibawa oleh Yahudi ni, ha? Mereka tidak meletakkan satu garis panduan. Mereka tak memberikan agama sebagai untuk mendisiplinkan hak asasi tersebut. Ikut suka. Jadi macam macam mana? Denmark lah. Sweden. Dan Sweden, sorry, Sweden. Tak ada masalah nak kayuh basikal keluar, tak pakai baju. Ikut lah. Paling demokratik. Jadi saya nak katakan di sini, tuan-tuan dan puan sekalian, ini adalah permainan. Sebab tu saya duk kata, orang kata hak bersuara, hak bersuara, hak bersuara apa hamba nak ni? Hak bersuara yang bagaimana? Ada Islam kata, kata Nabi dalam hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Sesiapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, hendaklah dia bercakap benda yang baik ataupun diam. Maknanya kalau tak ada lafaz yang baik, diam. Itu hak asasi, hak bersuara yang Islam tetapkan. Bersuara benda yang baik saja. Tak ada benda baik nak cakap, diam. Kait lain lah. Tapi dah, kita buat. Oh, tak apa orang nak cakap apa, cakap lah. Tak boleh. Ada kain. Wallahu'alam. Terima kasih. Maklumat yang sangat baik.